Life Church, mari sama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Come on, let's give it up for Jesus. Hey. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah tiada bandingannya. Oh, dekat kasih-Mu setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Maha mulia, kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Namanya Yesus, come on. Bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Semua sama-sama katakan Maha Kuasa, come on. Maha Kuasa, Maha Mulia, kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, kau bertata atas semesta. Bersama-sama hari ini kami memuji, menyembah-Mu. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau hebat, Kau perkasa, Kau ajaib, dan Kau mulia. Kami angkat kedua tangan kami. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Mari, tak usah kita takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Angkat tangan kita sama-sama katakan ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh hebat, oh sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di Bapak, Ibu, Saudara sekalian, gak terasa nih kita udah masuki bulan yang baru. Begitupun juga berkat dan urapan Tuhan yang selalu baru setiap harinya. Nah, saya mau menyapa Anda sekalian yang baru pertama kali join. Izinkan saya untuk mengenal Anda lebih lagi dengan mengisi welcoming card yang linknya ada di description box di bawah ini. So, welcome to the family! A Journey Through the Old Testament bersama Pastor Carsten Mark akan kembali diadakan pada hari Selasa, 6 Oktober jam 8 malam di IGTV New Life Indonesia. Nah, don't miss out ya, karena pasti banyak pengajaran yang akan memberkati Anda sekalian. Tanggal 6 Oktober, gereja akan mengadakan water baptism. Bagi Anda sekalian yang belum dibaptis atau Anda tergerak untuk melakukan baptis, yuk buruan menghubungi nomor gereja berikut ini. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan dan kekuatan yang baru. Jadi mari kita bersama-sama bersekutu dan berdoa di Encountering Jesus yang selalu diadakan pada hari Kamis jam 7 malam live on Instagram with Pastor Irwan Alexander. And young people, jangan lewatkan live tiap hari Sabtu pukul 4 sore melalui Zoom. Kita akan seru-seruan bareng, memuji Tuhan dan saling menguatkan satu sama lain. So guys, see you there! Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya, New Life Kids selalu diadakan tiap hari Minggu mulai pukul 8.30 pagi. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa cek Instagram at newlifekids.indonesia atau hubungi nomor gereja berikut ini. Minggu depan, masih dalam tema Can the Bible Be Trusted, Pastor Irwan Alexander akan melayani kita semua dalam online service pukul 10 pagi.
Nah, pastikan Anda semua nonton ya, karena pengajaran beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini Anda butuhkan. Nah, sekarang sudah tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Saya akan pandu Anda sekalian dari sini ya. Di bawah ini, Anda bisa melihat QR Code dan nomor rekening gereja New Life Church. Anda bisa pause video ini untuk mempersiapkan persembahan Anda. Nah, jika sudah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menjaga kami dan memberkati kami. Dan sebentar kami hendak memberikan persembahan, biarlah ini bisa menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Thank you, Jesus. Haleluya. Amin. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Dan berikut adalah foto-foto progres pembangunan gereja kita di Ciputra World 2. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur benih pembangunan, Anda dapat memberikannya melalui nomor rekening pembangunan yang tertera. Nah, itu semua info yang Anda butuhkan minggu ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker dimanapun Anda berada. See you next week and God bless you. Hi church, how have you been? Halo gereja, apa kabar Anda semua? I welcome you today from a different location. Saya sapa Anda dari tempat yang berbeda hari ini. This place will be our setting as today we launch our brand new series. Tempat ini akan menjadi sebuah setting di mana hari ini kita akan mulai seri yang baru. Are you excited? Apakah Anda semangat? I for sure am. Saya sangat semangat. And as always, feel free to be responsive in the comment section. Dan seperti biasanya, jadilah responsif di bagian komen ya. You know, every Tuesday and Friday, the three of us, Pastor Ivan, Pastor Carson, and myself, we meet to discuss and pray in which direction we want to take the church. Anda tahu bahwa setiap hari Selasa dan Jumat, saya, Pastor Carson, dan Pastor Irwan, kita ketemu bareng dan kita berdoa, kita mau bawa gereja ini ke arah mana. And what the topics are that we need to address. Dan topik-topik apa juga yang perlu kita bahas. After one of our meetings, we felt that we need to do series on the Bible itself. Dan setelah salah satu dari meeting tersebut, kita merasa bahwa kita harus mulai sebuah seri yang mengenai Alkitab sendiri. So that you can have a solid foundation. Supaya Anda juga punya fondasi yang kuat, anchored in Christ, terpusat pada Kristus, not easily shaken, dan gak mudah goncang. Amen. Amen. So New Life Church. Jadi New Life Church. Today I welcome you to our brand new series. Hari saya undang Anda semua ke seri yang baru, entitled, yang berjudul Can the Bible be trusted? Bisakah Alkitab dipercaya? Turn to your neighbor at home. Toleh kiri kanan Anda. Or ask the people in the comment section. Ada tanya orang-orang di bagian komen. Can the Bible be trusted? Bisa nggak Alkitab dipercaya? You know, about a year ago, an Instagram post of a famous worship leader from Hillsong made headlines. Anda tahu bahwa sekitar setahun yang lalu, ada postingan Instagram dari seorang worship leader Hillsong, itu yang terkenal sekali. His name, Marty Sampson. Namanya Marty Sampson. A member of Hillsong United. Dan dia bagian dari Hillsong United. Songwriter. Dia penulis lagu. You know, worship leader. Dia pemimpin pujian. Who openly talked about losing his faith. Yang secara terbuka, ternyata dia cerita bagaimana dia kehilangan imannya. Here's some of the stuff he wrote. Dan ini adalah beberapa yang dia tulis. He said, how many miracles happen? Dia berkata, ada berapa banyak sih mujizat yang terjadi? Not many. Gak banyak kok. No one talks about it. Gak ada yang mau bicara tentang itu semua. Why is the Bible full of contradictions? Kenapa kok Alkitab juga penuh dengan perbedaan? No one talks about it. Gak ada yang bicara tentang itu. How can God be love yet send 4 billion people to a place all because they don't believe? Kok bisa kita berkata bahwa Tuhan itu kasih, padahal di waktu yang sama dia juga antar 4 miliar orang ke tempat yang lain karena mereka gak percaya? No one talks about it. Gak ada yang bicara tentang itu juga. And he continued saying. Dan dia lanjut lagi dan dia bilang, I want genuine truth. Saya mau tahu kebenaran yang sejati. Not that I just believe it kind of truth. Bukan cuma kebenaran yang kita bilang, oh ya udah pokoknya percaya. Science keep piercing the truth of every religion. Ilmu pengetahuan itu terus menyerang setiap agama. Lots of things help people change their lives. Banyak hal yang membantu orang mengubahkan hidupnya kok. Not just one version of God. Gak cuma satu versi dari Tuhan. I was saddened of course when I heard the news that is well-known worship leader lost his faith. Saya sangat sedih tentunya saat saya dengar bahwa seorang pemimpin pujian terkenal seperti dia kehilangan imannya. But I sincerely disagree with the claims he wrote. Tapi benar-benar saya enggak setuju dengan apapun yang dia tulis. He kept on repeating. Dia terus mengulang-ulang. No one talks about it. Enggak ada yang bicara tentang itu semua. No one talks about it. Enggak ada yang bicara tentang itu. Yes,
we do. Padahal kita semua bicara loh tentang topik itu. That's why we have this series. Dan itu juga kenapa kita adakan seri ini. But here's the takeaway, the lesson learned. Tapi ini apa yang bisa kita pelajari? The church needs to talk about tough questions concerning the Christian faith. Gereja perlu untuk bicara mengenai pertanyaan-pertanyaan susah yang meragukan keiman Kristen. If not, the questions won't go away, but cause people to question their faith. Kalau enggak, pertanyaan-pertanyaan tadi enggak akan pergi, tapi malah membuat orang-orang Kristen menjadi goyah. So I pray that this series will give you some clarity. Jadi saya berdoa supaya seri ini bisa berikan kejelasan buat Anda. But above that, I pray that through this series, you will fall in love even more with the Word of God. Tapi lebih dari itu semua, saya berdoa supaya melalui seri ini, Anda bisa lebih jatuh cinta kepada firman Tuhan. And of course, due to time, we cannot address every single issue. Dan juga karena batasan waktu, kita nggak bisa jelaskan semua pertanyaan, semua hal. This is not a seminary. Karena ini kan bukan seminari ya. But if you have questions. Tapi kalau Anda punya pertanyaan. There's some good books and resources out there that can help you. Ada banyak buku dan juga bahan-bahan di luar sana yang bisa membantu Anda. And of course, you can come to us anytime. Dan juga pastinya Anda boleh datang ke kita. Are you ready? Apakah Anda siap? Take notes. Ambil catatan. Focus. Focus. And let's pray. Dan mari kita berdoa. Holy Spirit, speak to us as only you can. Roh Kudus, bicara seperti hanya Kau yang bisa. Give us clarity and illuminate us. Berikanlah kami kejelasan dan juga pimpinlah kami. Make us more hungry for your word. Buat kami lebih lapar mengenai firman-Mu. But of all, we want to fall in love with your Jesus even more. Tapi di atas itu semua, kami mau jatuh cinta kepada Yesus lebih dari semuanya. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus saya berdoa. And everybody said? Dan semua katakan? Amen. Amen. The world is questioning. Dunia sedang bertanya. Can the Bible be trusted? Bisakah Alkitab dipercaya? Two times, even the famous Time magazine asked the question and put it on their cover. Dua kali bahkan majalah Time magazine menaruh di covernya. Some church members are questioning, can the Bible be trusted? Dan beberapa jemaat bahkan juga bertanya, bisa gak sih Alkitab ini dipercaya? It's amazing how many of you came to me over the years with tough questions concerning our faith. Luar biasa loh, karena begitu banyak dari Anda yang datang kepada saya sepanjang tahun yang bicara mengenai pertanyaan-pertanyaan di mana mereka ragu mengenai imannya. So, can the Bible be trusted? Jadi sebenarnya bisa gak sih Alkitab dipercaya? That's not just the title of our series. Itu bukan cuma judul dari seri kita. But also title of my sermon today. Tapi juga judul dari khotbah saya hari ini. You know, Dickie, it's fascinating how one book can shake the world. Begitu luar biasa bagaimana satu buku ini bisa mengguncangkan seluruh dunia. It has changed so many lives. Bisa mengubahkan begitu banyak hidup orang. Mine included. Termasuk saya sendiri. It's so controversial. Begitu kontroversial. Some have risked their life to get their hands on a copy. Bahkan beberapa mengorbankan hidupnya supaya bisa pegang satu kopi aja. It's been smuggled into countries where it's banned. Diselundupkan di banyak negara di mana dilarang. Many tried to destroy it. Banyak yang berusaha menghancurkan. But for 2,000 years, no one ever has succeeded. Tapi selama 2,000 tahun, gak ada yang pernah berhasil. Without doubt, this is not just an ordinary book. Tanpa ragu, ini bukan buku yang biasa. Let me give you some facts about the Bible. Biarkan saya berikan beberapa fakta mengenai Alkitab. It's the best selling book. Alkitab adalah buku yang paling banyak dijual. Till today. Sampai hari ini. It's the most stolen book. Tapi juga paling banyak dicuri. You know, when you go to a hotel overseas. Anda tahu kalau Anda pergi ke hotel di luar negeri. Usually in the drawer next to your bed, you'll find a copy of the Bible. Biasanya di laci di sebelah ranjang Anda di hotel, Anda bisa temukan satu kopi Alkitab. People love to steal that. Dan banyak orang yang suka mencuri itu. It's the most translated book. Juga buku yang paling banyak diterjemahkan. It consists of 66 books. Terdiri dari 66 buku kecil. Written by 40 authors. Ditulis oleh 40 pengarang. In 3 languages. Dalam 3 bahasa. Can you guess the languages? Anda bisa tebak bahasa apa aja? Can type in the comment section. Bisa tulis di bagian komen. One is Aramaic. Yang pertama Aramaic. Hebrew. Ibrani. And Greek. Dan juga Yunani. It's written over a time span of 1,500 years. Ditulis bahkan dalam jangka waktu 1,500 tahun. Everyone say, wow. Semua katakan, wow. So, Dickie, if this book is so old and complex. Jadi kalau buku ini begitu tua dan juga kompleks. How do we know that what it says really happened? Gimana caranya kita tahu bahwa yang ditulis itu benar terjadi? How do we know it's true and how can we trust the Bible? Gimana kita bisa percaya dan berkata bahwa Alkitab itu benar? Let's get straight to it. Mari langsung kita bahas. The Bible can be trusted because Alkitab bisa dipercaya karena number one. Yang pertama, we have eyewitness accounts. Kita punya cerita dari saksi-saksi mata. Semua katakan saksi mata. 2, 3. Saksi mata. Yes.
You know, many of us, we love to use the supernatural. Banyak dari kita, kita suka pakai hal yang supernatural. God spoke to me. Contohnya kita bilang, Tuhan bicara kepada saya. Thus saith the Lord. Lalu berkatalah Tuhan. I had this revelation, this vision. Baru saja saya dapat penglihatan, pewahyuan. In fact, nowadays, sometimes people don't want to listen to your advice anymore. Bahkan di hari-hari ini, gak banyak orang yang mau dengar nasihat dari Anda. But when you add, tapi kalau Anda tambahin, hey, I was praying for you, Dicky. Saya barusan doa buat kamu loh, Dicky. And God spoke to me. Dan Tuhan bicara kepada saya. Langsung. What is it, Pastor? Langsung. Ada apa, Pastor? Apa-apa? So over the time of, you know, so over time, many of us became skeptical. Jadi sambil berjalannya waktu, banyak dari kita mulai ragu, mulai gak percaya. Because you all have heard people using God's name in vain. Karena terlalu sering dengar banyak orang pakai nama Tuhan dengan sia-sia, sembarangan. But there's a difference in saying, I had a revelation or God spoke to me personally. Tapi ada hal yang berbeda saat kita mengatakan, oh saya dapat pewahyuan, atau saat kita katakan, Tuhan bicara kepada saya secara personal. Or when there's an eyewitness account by multiple people verified by history. Dibandingkan kalau kita punya saksi-saksi mata yang memverifikasi sejarah-sejarah yang ada. We can look up from history that there was a man named Jesus. Bahkan kita bisa lihat melalui catatan sejarah bahwa ada manusia bernama Yesus. That he was crucified and buried in a tomb. Di mana dia juga disalib dan juga dikuburkan. That his body went missing. Lalu tubuhnya hilang. The Roman government recorded these things. Pemerintah Roma mencatat hal-hal ini. So that's indisputable. Jadi itu udah enggak perlu didebatkan lagi. Even other religions don't deny the existence of this figure, Jesus. Bahkan agama-agama lain tidak ada yang menolak keberadaan dari Yesus. What they deny is that he is the Son of God. Apa yang mereka tolak adalah bahwa dia Putra Allah. But, tapi, 2 Peter chapter 1 verse 16 says, 2 Petrus 1:16 berkata, it's on the screen. Kami telah memberitahukan kepadamu tentang kuasa Tuhan, Yesus Kristus, dan tentang kedatangannya. Kamu tidak memberitakannya dengan cara cerita dongeng, sebab kami sendiri sudah melihat kebesarannya. Not only do we have records from history, gak cuma kita punya catatan dari sejarah, but 500 people saw him go up to heaven. Tapi 500 orang melihat dia naik ke surga. We have the personal eyewitness accounts of the apostles. Kita punya saksi mata personal yaitu para rasul. Seeing him doing the impossible. Melihat dia melakukan hal yang mustahil. And many other people telling what this man Jesus has done. Dan banyak orang lain lagi di luar sana yang bicara mengenai apa yang dilakukan oleh Yesus. But I know you guys. Tapi saya tahu Anda. Of course, this is not enough to convince you. Tentunya ini enggak cukup untuk bisa meyakinkan Anda, kan? This is Indonesia. Karena ini kan Indonesia. Here, anything is possible with money. Di sini semuanya mungkin kalau punya uang. We're used to corruption and bribe. Kita udah terbiasa dengan adanya korupsi, dengan suap. So, we do know that this Jesus existed. Ya memang sekarang kita tahu bahwa Yesus emang ada. But how do we know that the eyewitnesses really told the truth about him? Tapi gimana caranya kita tahu bahwa saksi mata tadi berkata jujur? Doing all these incredible things. Bahwa dia ternyata memang melakukan hal yang luar biasa. That he really is God. Dan bahwa kalau dia memang benar adalah Tuhan. Maybe the disciples were all just, you know, lying and bribing people into shutting their mouth. Kan mungkin aja para murid tadi di mereka bohong terus nyuap orang supaya tutup mulut. Like, you know, kesini yo, dengar baik-baik. Kalau kue ditanya ngomong gini yo, tak kasih cepek, tak kasih gopek. Menengo. You know, but if that's the case. Tapi kalau itu memang terjadi seperti then, itu. Then you have to ask yourself. Maka Anda harus tanya kepada diri Anda. What's their motivation? Apa motivasi mereka? Money? Apakah uang? Status? Status? Power? Atau kekuasaan? Come on, man. Tolonglah. They're hunted down like dogs. Mereka diburu seperti anjing. Pressured. Ditekan terus. Tortured. Disiksa. Killed. Dibunuh bahkan. Why go through all the pain for a lie? Kenapa harus rela melewati semua penderitaan cuma untuk bohong? In fact, almost all apostles died as a martyr. Bahkan faktanya hampir semua rasul mati sebagai martir. Did you know that? Apakah Anda tahu? No, Matthew, he was speared to death in Ethiopia. Anda tahu Matius, dia ditombak sampai mati di Ethiopia. Mark, he was dragged
through the streets of Alexandria till his bones were showing. Markus, dia digeret, diseret di jalan Alexandria sampai kelihatan tulangnya. Luke, he was hanged in Greece. Lukas digantung di Yunani. John, he was fried alive. Yohanes, dia bahkan dibakar, digoreng hidup-hidup. But survived. Tapi ternyata berhasil hidup. And was exiled to Patmos where he wrote Revelation. Dan dibuang ke pulau Patmos di mana dia tulis buku Wahyu. Survived as the oldest apostle. Dan berhasil berjuang hidup sebagai satu-satunya rasul yang hidup. But he was tortured. Tapi dia disiksa. Peter, he was crucified upside down. Petrus, dia disalibkan terbalik posisinya. James, the brother of Jesus, was thrown from the temple top. Yakobus, saudara Yesus, dibuang dari atas bait. James, the son of Zebedee, he was beheaded. Yakobus, anak Zebedius, dia dipenggal. And throughout the execution, not once did he deny Jesus. Dan sepanjang momen eksekusinya, dia tidak sekalipun menolak Yesus. But continue preaching. Tapi terus berkhotbah. And some of those torturing him, executing him, repented. Sampai beberapa dari orang yang menyiksa dia bertobat. Bartholomew. Bartholomeus. He was whipped till his skin came off in Armenia. Dia dicambuk sampai kulitnya lepas di Armenia. He was a missionary to Asia. Di mana dia melayani ke Asia. You know, Andreas, he was crucified in an X position. Andreas, dia bahkan disalib dengan posisi X. But it says he rejoiced to partake in his suffering for Christ. Tapi dia berkata dia bersuka cita karena bisa ambil bagian dalam penderitaan untuk Yesus. Thomas, he was burned and speared in India. Thomas, dia dibakar dan juga dia ditombak di India. Matthias, he was stoned and beheaded. Matthias dirajam batu dan dipenggal. Paul, he was tortured and beheaded. Paulus disiksa juga dipenggal juga. He used to persecute Christians. Dulunya Paulus dia suka untuk menyerang orang Kristen. But why is he willing to suffer this much by joining them? Tapi kok bisa akhirnya rela berkorban dengan ikut orang Kristen? Among all the apostles, he spent most of the time in prison. Dari semua rasul yang ada, dia paling banyak habiskan waktu di penjara. Still wrote so many letters. Tapi masih aja tulis begitu banyak surat. Even 2/3 of the New Testament. Bahkan 2/3 dari Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. His transformation from Christian murderer to Christ follower. Perubahannya dari sebagai seorang pembunuh Kristen menjadi pengikut Kristus. Proves that Jesus is God and he encountered him. Membuktikan bahwa Yesus Tuhan, Yesus memang Tuhan dan dia sudah mengalami Yesus. Hey, if you have hidden motivation, kalau Anda punya motivasi yang tersembunyi, what's your benefit here? Apa manfaat yang bisa Anda dapat dari ini? Who would suffer this much to cover up a lie? Siapa yang mau menderita begitu besar hanya untuk bisa menutupi kebohongan? Only someone with true conviction will go that far. Hanya seseorang yang yakin bahwa dia benar yang akan pergi sejauh itu. Willing to suffer and die because they know it was not a lie. Rela untuk bisa menderita dan mati karena mereka tahu bahwa itu bukanlah kabar bohong. Nothing could silence these eyewitnesses because they knew they had the good news and not the fake news. Gak ada yang bisa membungkam saksi-saksi mata karena mereka tahu bahwa mereka punya kabar baik dan bukan kabar bohong. The Bible can be trusted because Alkitab bisa dipercaya karena we have eyewitness accounts. Kita punya saksi mata. Number two, the Bible can be trusted because yang kedua, Alkitab juga bisa dipercaya karena Jesus fulfilled Old Testament prophecies. Yesus memenuhi seluruh nubuatan Perjanjian Lama. Semua katakan nubuatan dipenuhi. 2, 3. Nubuatan dipenuhi. Let's go back to 2 Peter. Mari kita kembali ke 2 Petrus. It says, dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 16, itu membuat kami lebih yakin tentang apa yang telah dikatakan para nabi. Dan karena itu, sebaiknya kalian mengikuti dengan teliti semua yang telah dikatakan para nabi itu. Yang dikatakan oleh mereka, sama seperti pelita yang bersinar di tempat gelap, kalian mempunyai terang itu sampai pagi dan bintang pagi membawa terang yang baru ke dalam pikiranmu. The Old Testament, written hundreds of years before Jesus birth. Perjanjian Lama yang ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Contains over 300 prophecies that Jesus fulfilled through his life, death, and resurrection. Berisi lebih dari 300 nubuatan yang Yesus penuhi sepanjang hidupnya, kematiannya, bahkan sampai kebangkitannya. Every single prophecy, one by one, he fulfilled. Setiap nubuatan yang ditulis, satu demi satu dipenuhi.
Let me give you some examples. Saya berikan beberapa contoh. The prophecy that the Messiah will be born in Bethlehem. Nubuatan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. That's Micah chapter 5 verse 2. Adalah Mika 5 ayat 2. Jesus was born in Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. The prophecy that the Messiah will be born of a virgin. Nubuatan bahwa Mesias akan lahir dari seorang perawan. That's Isaiah 7 verse 14. Yesaya 7 ayat 14. Jesus was born from the virgin Mary. Dan benar Yesus lahir dari Maria yang perawanan. The prophecy that the Messiah will be betrayed by one of his own followers. Nubuatan bahwa Mesias akan dikhianati oleh salah satu pengikutnya. Psalms 41 verse 9. Mazmur 41 ayat 9. And Jesus was denied by one of his followers, Judas. Dan memang Yesus dikhianati oleh salah satu pengikutnya, Judas. His own disciple. The muridnya dia sendiri. The prophecy that the Messiah will be betrayed for 30 pieces of silver. Bahkan ada nubuatan bahwa dia akan dikhianati hanya untuk ditukarkan dengan 30 keping perak. That's Zechariah chapter 11 verse 12 and 13. Dalam Zekaria 11 ayat 12 sampai 13. Judas sold him for exactly 30 pieces of silver. Dan Judas menjual dia dengan secara pas 30 keping perak. The prophecy that the Messiah's garments will be divided by casting lots. Nubuatan bahwa jubah Mesias akan dibagi-bagi dengan melemparkan undi. That's Psalms 22 verse 18. Mazmur 22 ayat 18. The soldiers at the cross did exactly that. Dan para prajurit di saat dia disalib melakukan hal yang persis itu. And one more. Dan satu lagi. The prophecy that the Messiah's bones will not be broken. Nubuatan bahwa tulang dari Mesias tidak akan dihancurkan. Numbers 9 verse 12. Bilangan 9 ayat 12. Now at a crucifixion it's coming to break the legs of the victim hanging there. Anda tahu dalam proses penyalipan itu normal untuk bisa mematahkan kaki korbannya yang tergantung. To hasten the death. Untuk bisa mempercepat kematian. That's what always happens. Dan itu selalu dilakukan. But with Jesus, they did something unusual. Tapi untuk Yesus, mereka lakukan hal yang gak normal. Something that's not custom. Hal yang seharusnya gak pernah terjadi. Instead of breaking his legs. Bukannya dipatahkan kakinya, diretakkan. John 19 verse 33 and 34 says that they pierced him. Yohanes 19 ayat 33 sampai 34 berkata bahwa mereka malah menombak Yesus. How can this happen? Kok bisa terjadi? That's not custom. Itu kan gak seharusnya seperti itu biasanya. Why? Kenapa? Listen. Dengar. Because if God speaks, karena kalau Tuhan yang berbicara, it will come to pass. Maka pasti terjadi. Doesn't matter if he has to change the rules. Gak peduli kalau dia harus mengubahkan peraturan. But his word is yes and amen. Kita tahu bahwa kata-katanya, firman-Nya selalu ya dan amin. New Life Church, do you understand what I'm saying? New Life Church, apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Why this is so significant? Kenapa kok ini begitu penting? Because these prophecies about the coming Messiah were written hundreds of years for Jesus' birth. Karena nubuatan-nubuatan ini mengenai kedatangannya Mesias itu ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir. In a time span of around 1,000 years. Bahkan dalam jangka waktu lebih dari 1,000 tahun, sekitar 1,000 tahun. And all 300 of the Old Testament prophecies, Jesus just happened to fulfill one by one. Dan dari 300 lebih nubuatan Perjanjian Lama, ternyata Yesus memenuhi satu demi satu. The accuracy is mind-blowing. Keakuratan dari nubuatan ini begitu luar biasa. Mathematically speaking, the odds of anyone fulfilling this amount of prophecies is impossible. Kalau kita hitung secara matematika, peluang atau kemungkinan seseorang memenuhi seluruh nubuatan ini itu mustahil. I was doing some research. Saya lakukan beberapa research. And mathematicians put it this way. Dan ahli matematika menulis seperti ini. One person fulfilling only 8 prophecies. Satu orang memenuhi cuma 8 nubuatan. It's 1 to this number, 100 quadrillion. Itu kemungkinannya 1 banding 100 ribu triliun. Yeah. You know, one person fulfilling 48 prophecies. Tapi kalau satu orang berhasil memenuhi 48 nubuatan, that's 1 to the 10th to the 157th power. Itu 1 banding 10 pangkat 157. That number doesn't even fit here. 157 zeros. Bahkan kita gak bisa tulis nomor itu di sini karena gak cukup. 157 jumlah nolnya. As I was doing the research, that's like
taking the state of Texas. Dan kalau kita bayangkan seperti state Texas, or you know, taking the island of Java, atau kalau kita bayangkan Pulau Jawa, 5 times the island of Java. Kita kali 5, jadi 5 kali lipat dari Pulau Jawa. And fill it with coins up to the knee. Dan kita isi dengan koin sampai ketinggian lutut. So imagine the whole 5 times island Jawa, the space covered with coins to your knee. Jadi bayangkan satu daerah luasnya 5 kali lipat Pulau Jawa dipenuhi dengan koin sampai setinggi lutut. And then I, Dennis, will take randomly one coin. Dan saya, Dennis, saya akan ambil satu koin secara acak. And I mark it. Dan saya tandai. And then Dicky blindfolded will just go out. Dan Dicky ditutup matanya dan cuma jalan-jalan keluar. And randomly just grabs one coin somewhere. Terus secara acak saya ambil satu koin dimanapun itu. Okay. One to the 1/10 to the 157th power is like him finding exact my coin that I've marked randomly somewhere. Jadi bayangan dari 1:10 pangkat 150 tajuh tadi, kemungkinannya adalah seperti saya ditutup matanya, saya ambil satu koin dari tadi, Pastor Dennis tandai, dan saya temukan hal yang persis itu. Dennis! Dan saya katakan, oh Dennis, ini saya ketemu. That's impossible. Itu kan mustahil. Jesus didn't just fulfill 48 prophecies. Tapi masalahnya, Yesus gak cuma penuhi 48 nubuatan. He fulfilled 300 plus prophecies. Dia tak malah memenuhi lebih dari 300 nubuatan. Only Jesus, God himself, can do that. Hanya Yesus, yaitu Tuhan sendiri yang bisa lakukan itu. Come on, give Jesus praise in his place. Mari kita berikan pujian bagi Yesus tempat ini. This is impossible. Ini harusnya mustahil. Only God could foreknow and accomplish all that was written about Christ. Hanya Tuhan sendiri yang bisa mengetahui lebih awal dan memenuhi semua yang ditulis mengenai Kristus. Oh, I'm sweating myself off here. Do you get it? Apakah Anda paham? This historical accuracy and reliability sets the Bible apart from any other book or record. Keakuratan dan juga kepercayaan yang bisa didapat dari ini semua, dari histori ini, itu membedakan Alkitab dari buku yang lain. It's a magnificent detail of these prophecies that prove that the Bible is the inspired word of God. Detail yang luar biasa dari nubuatan-nubuatan tadi, itulah yang membuktikan bahwa Alkitab memang benar terinspirasi dari firman Tuhan. Which leads me to my last point for today. Yang mengantarkan saya ke poin saya yang berikutnya, itu yang terakhir hari ini. The Bible can be trusted because Alkitab bisa dipercaya karena number one, we have eyewitness accounts. Yang pertama, kita punya saksi mata. Number two. Yang kedua, Jesus fulfilled Old Testament prophecies. Yesus memenuhi semua nubuatan perjanjian lama. And the Bible can be trusted because number three. Dan Alkitab juga bisa dipercaya karena nomor tiga. It's divinely inspired by the Holy Spirit. Secara ilahi Alkitab diinspirasikan oleh Roh Kudus. Semua katakan, inspirasi dari Roh Kudus. 2, 3. Inspirasi dari Roh Kudus. Maybe you say, wait Dennis. Mungkin Anda katakan, loh tunggu Dennis. Didn't you say it was written by 40 different authors? Bukannya tadi kamu bilang bahwa ditulis oleh 40 pengarang yang berbeda. Imperfect man. Manusia-manusia yang gak sempurna. I mean, Abraham failed. Ya kan kita lihat Abraham, dia gagal, dia bohong. I mean, Abraham lied. Abraham bohong. Jacob was a deceiver. Yakub dia penipu. No, David had an affair and was a murderer. Daud bahkan selingkuh dan dia juga seorang pembunuh. Jonah ran away from his calling. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Elijah burned out. Bahkan Elia, dia kecapean, lelah. And the list goes on. Dan terus ada orang-orang lain dalam Alkitab yang seperti itu. If this man wrote the Bible, kalau orang-orang ini menulis Alkitab, how can we be certain that it's God inspired? Gimana caranya kita yakin bahwa memang terinspirasi dari Tuhan? That God is the divine author. Bahwa Tuhan adalah pengarang ilahi. Let's go back to 2 Peter. Kita kembali ke 2 Petrus. And verse 20-21 it says, ayat 20-21 berkata, yang terpenting ialah kami harus mengerti bahwa nubuat yang tertulis dalam kitab suci tidak ada yang timbul dari pikiran nabi sendiri. Nubuat yang sebenarnya bukan perkataan seorang saja, sebaliknya orang menyampaikan nubuat karena mereka didorong oleh Roh Allah dan karena mereka sampaikan pesan dari Allah. Let me show you a video that will help you to understand how all those imperfect people were able to write the Bible through the power of the Holy Spirit. Biarkan saya tunjukkan sebuah video yang menggambarkan bagaimana orang-orang tadi bisa menulis dengan diinspirasi dari Roh Kudus. Let's roll the video. Mari kita nonton. Dahulu waktu kita ingin melihat gambar 3 dimensi, kita menggunakan stereoskop. Stereoskop yang saya maksud adalah stereoskop yang ditemukan pada abad ke-19 semacam versi TV 3D.
Stereoskop ini dilengkapi dengan beberapa koleksi foto hitam putih yang akan terlihat tiga dimensi jika dilihat dari lensa mata. Setiap foto terdapat dua gambar identik yang dicetak dan stereoskop tersebut sedang bermain dengan persepsi kedalaman mata Anda, yang membuat dua gambar tersebut tergabung menjadi satu skenario tiga dimensi. Jika Anda hanya melihat melalui satu lensa saja, gambarnya datar dan hanya dua dimensi. Tetapi jika kita melihatnya melalui dua lensa bersamaan, gambar tersebut mengambil bentuk kedalaman tiga dimensi. Alkitab itu seperti stereoskop dalam beberapa hal. Ada beberapa bagian di dalam Perjanjian Baru di mana dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah nafas Tuhan dan diucapkan oleh Tuhan sendiri. Banyak ahli teolog terkadang menggunakan terminologi inspirasi untuk menjelaskan ini. Pemikiran di mana Tuhan sendiri yang menghembuskan setiap perkataan di dalam Alkitab. Tapi bagaimana cara kita memahaminya? Beberapa orang memahami Alkitab sebagai dikte dari Tuhan sendiri secara harfiah dan sang manusia yang menulisnya hanya mencatatnya kata demi kata. Mereka mendengarkan Tuhan seolah-olah mereka mendengarkannya langsung seperti di telepon. Dan juga ada kalangan yang menolak bahwa Alkitab adalah inspirasi ilahi secara keseluruhan. Dan Alkitab hanyalah ide manusia tentang siapakah Tuhan. Suatu buku yang menarik tapi tidak ada hubungannya dengan tulisan Tuhan. Kedua pandangan Alkitab yaitu hanya sekedar tulisan manusia dan pendiktean Tuhan secara langsung, kata demi kata itu seperti menggunakan stereoskop dengan menggunakan satu lensa. Gambarnya terlihat datar. Jika kita ingin Alkitab menjadi hidup, kita perlu melihatnya melalui kedua lensa tersebut. Dalam satu sisi, Alkitab adalah buku ilahi yang mengandung perkataan, bentuk, dan ilham dari Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab adalah buku yang penulisannya dilakukan oleh manusia. Mungkin analogi musik ini akan membantu. Setiap alat musik memiliki kualitas tonal yang berbeda, tergantung dari materi alat musik tersebut, dan bagaimana nada musik itu dibunyikan. Di dalam konteks suara, sebuah trompet itu cerah dan eksplosif. Sebuah klarinet itu seperti suara nafas dan bernuansa alam. Sebuah kazoo mempunyai bunyi yang ceria dan sengau. Seorang pemusik dapat mengembuskan nafas yang sama kepada tiga alat musik ini dan menghasilkan tiga bunyi yang berbeda. Musisi tersebut dapat memainkan tiga instrumen dengan sebaik mungkin dalam nada yang sama, namun sebuah klarinet tidak akan menghasilkan bunyi yang sama dengan trompet, dan sebuah kazoo tidak akan memiliki bunyi yang sama dengan sebuah klarinet. Jika pemusik itu adalah Tuhan dan nafasnya adalah roh Tuhan, dan instrumen-instrumen yang berbeda adalah penulis-penulis Alkitab, hal ini adalah cara yang berguna untuk memahami apa itu inspirasi. Karena penulis-penulis yang menulis berbagai kitab-kitab di dalam Alkitab, masing-masing telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui cara yang unik dan tidak dapat diulang. Lalu waktu roh Tuhan sedang bekerja di dalam hati mereka, mereka mencatat apapun yang Tuhan sedang ucapkan melalui perjumpaan itu. Seperti pemusik memainkan sebuah instrumen dan Roh Kudus bernafas melalui mereka. Roh Kudus yang menentukan lagunya. Dengan waktu yang sama, mereka menulis sebagai manusia yang memiliki kepribadian, perspektif, dan pengalaman yang berbeda, yang juga menentukan gaya tulisannya. Sama seperti klarinet yang tidak akan berhenti menghasilkan bunyi sebuah klarinet, atau trompet yang menghasilkan bunyi sebuah trompet, hanya karena pemusik yang sama yang memainkannya. Alkitab adalah firman Allah, meskipun Tuhan berbicara melalui manusia dan juga bukan berarti bukan mereka yang berbicara. Artinya, meskipun itu adalah kata-kata penulis, suara Tuhanlah yang kita dengar waktu kita membacanya. Seperti dikatakan bahwa ayat-ayat suci Alkitab itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan berbicara dan mengilhami manusia untuk menuliskannya oleh kuasa Roh Kudusnya. Did you understand the video? Apakah Anda mengerti video yang tadi? Even though man wrote the Bible, meskipun manusia yang menulis Alkitab, the inspiration came from God. Inspirasinya datang dari Tuhan. God breathed. Tuhan lepaskan nafas. He decided what to write. Dan dia menentukan apa yang harus ditulis. He was the author. Dialah penulisnya. That's why there's knowledge in the Bible that's impossible for people at the time to know. Dan itulah kenapa banyak pengetahuan dalam Alkitab yang mustahil orang di zaman itu untuk mengerti. Things like, you know, God speaking to Noah. Contohnya saat Tuhan berbicara kepada Nuh. To build an ark. Untuk buat sebuah bahtera. There was exactly 6 times as long as wide. Yang panjangnya 6 kali lipat dari lebarnya. With today's technology and knowledge, we know today. Dengan teknologi dan pengetahuan yang kita tahu di hari ini, kita tahu sih that the strongest ships are exactly 6 times as long as wide. Bahwa kalau kita mau buat kapal yang paling kuat, kita harus buat panjangnya 6 kali lipat dari lebarnya. How could Noah know at that time? Tapi kok bisa Nuh di zaman itu tahu? You know, Isaiah said that the world is round. Bahkan Yesaya juga katakan bahwa dunia itu bundar. Before we even had astronauts to send into space. Bahkan sebelum kita punya para astronaut pergi ke luar angkasa. How could he know at the time? Gimana caranya Yesaya tahu di zaman itu?
25% of Europeans died when they had the plague in 1346. Bahkan 25% orang Eropa meninggal karena mereka alami pandemi di tahun 1346. A global pandemic. Pandemi global. A pest. Suatu penyakit yang banyak terjangkit lah. Because they didn't understand the importance of quarantine. Karena mereka saat itu nggak mengerti pentingnya karantina. Today we all know thanks to medical advancement. Di hari ini sekarang kita tahu terima kasih karena adanya kemajuan teknologi dalam hal medical. Like microscopes. Seperti kita punya mikroskop. And the coronavirus. Dan sekarang kita juga tahu adanya virus corona. How important is to go into quarantine when infected? Dimana kita paham sekarang begitu penting untuk bisa mengkarantina diri kalau kita terinfeksi. But Leviticus thousands of years ago already said the sick person must go into quarantine when sick. Tapi ternyata imamat ribuan tahun yang lalu udah katakan kalau seseorang sakit harus dikarantina. And many, many more. Dan lebih banyak lagi pengetahuan-pengetahuan lain. How did they have such knowledge? Kok bisa mereka semua punya pengetahuan se-advance itu? Because the all-knowing one is the one who spoke it. Karena dia yang tahu segalanya, dialah yang berbicara itu semua. The Bible is divinely inspired by the Holy Spirit. Alkitab secara ilahi terinspirasi dari Roh Kudus. The analogy with the instruments is like this. Dan analogi dari instrumen musik adalah seperti ini. The father decided what song to play. Bapa menentukan lagu apa yang harus dimainkan. The breath, the air that came out was the Holy Spirit. Udara atau nafas yang dikeluarkan adalah Roh Kudus. But the different instruments that were being used to play the songs were all these different people, these authors. Tapi instrumen-instrumen yang berbeda yang dipakai untuk bisa memainkan musik adalah orang-orang tadi, pengarang tadi. And each instrument released a different sound. Dan setiap instrumen mengeluarkan bunyi yang berbeda. Same with the authors, the writing style is different. Sama seperti para penulis, cara mereka menulis beda-beda. Some are kings, some are paupers. Beberapa raja, beberapa yang lain adalah orang miskin. Some educated, others uneducated. Beberapa orang terpelajar, yang lain tidak terpelajar. Some doctors, others fishermen. Ada yang dokter juga. Juga ada nelayan. Some authors had a different emphasis. Bahkan beberapa penulis melakukan penekanan di hal yang berbeda. Others paraphrase. Yang lain bahkan mengubah bahasanya. You know, others did not focus on chronic order. Yang satu nggak fokus dengan kronologinya, urutan kronologinya. Therefore, sometimes it might seem that there are contradictions in the Bible. Karena itu juga kenapa kadang kita lihat tampaknya ada kontradiksi dalam Alkitab. But the message is the same. Tapi pesannya tetap sama. What's the message of the Bible? Dan apa pesan dari Alkitab? Redemption for mankind through Jesus. Penebusan umat manusia melalui Yesus. This fact alone is incredible. Fakta ini sendiri begitu luar biasa. 40 authors of a span of 1,500 years. 40 pengarang loh dalam jangka waktu 1,500 tahun. Who by the way, most of them didn't even meet each other. Yang bahkan mampir semua dari mereka gak pernah ketemu satu dengan yang lain. Write the same message. Bisa menulis pesan yang sama persis. A story of redemption. Jesus. Cerita penebusan melalui Yesus. Back then they didn't have like WhatsApp. Kan di zaman itu mereka gak punya WhatsApp. WhatsApp group like Rasul Jalan-Jalan Trip. Ya kalau misalnya mereka punya WhatsApp mungkin mereka buat grup Rasul Jalan-Jalan. That's an insider joke. Itu lelucon dalam kita di NLC. Because all full-timers, we have a group called NLC Jalan-Jalan Trip. Karena full-timer kita di NLC punya grup namanya NLC Jalan-Jalan Trip. Because we can't wait to finally go jalan-jalan again. Karena kita udah gak sabar untuk bisa jalan-jalan lagi. Or no, a group called Bible Authors. Atau mungkin ada grup WhatsApp judulnya Penulis Alkitab. Grup Penulis Alkitab. Or group Nabi-Nabi. Like, yo, this is what I wrote, guys. Mungkin Anda katakan, oh ini saya tulis ya. Don't forget to write this. Jangan lupa tulis ini juga di buku kalian. Yo, guys, let's discuss what to write next. Kita diskusikan harus nulis apa lagi berikutnya. They had no means to communicate. Kita, masalahnya dia dulu kan mereka gak punya cara untuk komunikasi. But the Holy Spirit. Tapi Roh Kudus. Through the Father. Melalui Bapa. Communicate to them to write about Jesus. Mengkomunikasikan kepada setiap dari mereka untuk tulis mengenai Yesus. Amazing. Luar biasa. 2 Timothy chapter 3 verse 16 says. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. What's the application for our lives? Apa aplikasinya untuk hidup kita? If God was in control over span of 1,500 years. Kalau Tuhan masih dalam kontrol dalam jangka waktu 1,500 tahun. Making sure everything was written in the Bible according to His plan. Untuk bisa memastikan semua ditulis dalam Alkitab sesuai dengan rencananya. You can be sure that God is also in control over your life today. Anda juga bisa yakin bahwa Tuhan juga dalam kontrol
kontrol dalam hidup Anda hari ini. And he's not finished writing your story. Dan dia belum selesai menulis cerita Anda. Can I have a big amen? Bisakah saya dapatkan amin yang besar? Come on, give Jesus praise in this place. Mari kita berikan pujian bagi Yesus tempat ini. Hallelujah. Hallelujah. Let me close with this. Biarkan saya tutup dengan ini. On the road to Emmaus, disciples were discouraged because they believed Jesus to be dead. Dalam perjalanan mereka ke Emmaus, para murid mereka susah payah karena mereka percaya bahwa Yesus sudah mati. But all of a sudden, Jesus came to them. Tapi tiba-tiba aja Yesus datang kepada mereka. But they didn't recognize him. Tapi saat itu mereka nggak sadar bahwa itu adalah Yesus. And it says in Luke 24 verse 27. Dan ditulis dalam Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. So they invite him home not realizing that he's Jesus. Dan mereka bahkan undang dia untuk bisa ke rumah mereka tanpa sadar bahwa itu adalah Yesus. But when he broke bread with them, it says. Tapi saat dia memecah-mecahkan roti dengan mereka, says 31, dikatakan dalam Lukas 31 ayat 32. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Wow. Church, if you want to get on fire when you read the Bible. Gereja, kalau Anda mau berkobar-kobar saat Anda baca Alkitab, start looking for Jesus in every chapter of this book. Anda harus mulai untuk coba cari Yesus dari setiap Alkitab, setiap pasal dalam Alkitab. Because that's what makes your heart burn more for him. Karena itulah yang membuat Anda semakin berkobar-kobar buat dia. You know, like the disciples when Jesus revealed himself from Old Testament scripture to them. Sama seperti saat para murid saat Yesus menjelaskan cerita dalam kitab suci. It says they went on fire, berkobar-kobar. Wow. Dikatakan bahwa mereka berapi-api, berkobar-kobar. Don't say you love Jesus but don't like to read his word. Jangan katakan bahwa, oh saya cinta Yesus, tapi saya gak suka baca Alkitab. Ngomong kosong. Because the Bible is all about Jesus. Karena Alkitab sendiri semuanya mengenai Yesus. See Jesus in the Bible. Lihatlah Yesus dalam setiap bagian Alkitab. Or whatever you may face. Supaya apapun yang Anda hadapi. How bad this pandemic might have affected you. Gak peduli seberapa parah pandemi ini mempengaruhi Anda. You have joy and gratitude. Anda tetap bisa punya rasa syukur dan sukacita. Because you see things not through your perspective, but his perspective. Karena Anda melihat bukan dari perspektif Anda sendiri, tapi dari perspektif Tuhan. Knowing that the Word who became flesh, Emmanuel, is with you. Mengetahui bahwa firman yang menjadi daging, Emmanuel, ada bersama dengan Anda. Billy Graham said. Billy Graham berkata, if you are ignorant of God's word, kalau Anda gak peduli akan firman Tuhan, you will always be ignorant of God's will. Anda juga pasti gak akan peduli akan kehendak Tuhan. Can the Bible be trusted? Bisakah Alkitab dipercaya? Yes, the Bible can be trusted. Ya, Alkitab bisa dipercaya. Because number one, karena yang pertama, we have eyewitness accounts. Kita punya saksi mata. Number two, yang kedua, Jesus fulfilled Old Testament prophecies. Yesus memenuhi seluruh nubuatan perjanjian lama. Number three, yang ketiga, it's divine. Inspired by the Holy Spirit. Alkitab secara ilahi terinspirasi dari Roh Kudus. God bless you. Tuhan berkati Anda. Are you blessed, church? Apakah Anda terberkati, gereja? And I believe that this series will bless you tremendously in the weeks to come as well. Saya juga percaya bahwa seri ini akan terus memberkati Anda di minggu-minggu yang akan datang. But right now, let's partake of the communion together. Tapi untuk sekarang, mari kita mulai untuk bisa siapkan diri untuk ambil komuni bersama. Get your communion elements ready at home right now. Biarkan Anda siapkan dulu elemen-elemen perjamuan kudus. If you don't have the bread, you can just take a cookie. Kalau Anda nggak punya roti, juga bisa ambil mungkin cookies. If you don't have the cup, the wine, just take any juice you have at home right now. Kalau Anda nggak punya anggur, Anda bisa pakai cairan lain yang Anda punya di rumah, air putih atau mungkin jus. You can pause this video right now if you want. Bahkan Anda juga bisa pause videonya sekarang untuk bisa siapkan. And play it again when you're ready. Dan mainkan lagi saat Anda sudah siap. Jesus said, "Do this in remembrance of me." Yesus berkata, lakukan ini untuk memperingati saya. What do we remember? Apa yang kita peringati? The message of the Bible. Yaitu pesan dari Alkitab. That I just mentioned in the third point. Yang baru saja saya jelaskan dalam poin tiga. Redemption through Jesus. Penebusan melalui Yesus. But today, I want to look at something different. Tapi saya hari ini mau coba untuk lihat dengan cara yang berbeda. I was talking about at the end the road to Emmaus. Di akhir tadi saya cerita bagaimana dalam perjalanan ke Emmaus. And I know Pastor Ewan's going to talk about it next week. Dan Pastor Ewan akan ceritakan lebih dalam minggu depan. It says they were devastated. They were hopeless. Dikatakan bahwa mereka sudah putus asa. They thought Jesus is dead. Karena mereka pikir bahwa Yesus sudah mati. Jesus is nowhere to be found. Karena nggak bisa lagi cari Yesus. And Jesus comes to them talking for hours, but they didn't recognize him. Bahkan Yesus datang kepada mereka dan berkata dan berbicara berjam-jam, tapi mereka nggak sadar. They can see him.
Bahwa mereka bahkan gak bisa lihat tuh Yesus. You know, maybe today you feel lost. Mungkin hari ini Anda merasa Anda terhilang. You feel devastated, you feel alone. Anda merasa putus asa, merasa sendirian. You feel like, God, where are you? You're nowhere. Dan Anda merasa bahwa, Tuhan, di mana Engkau? Aku gak bisa temui kamu. But when they invited Jesus to their homes. Tapi saat dia, mereka undang Yesus ke rumah mereka. And it says that Jesus broke bread. Dan berkata di mana Yesus memecah-mecahkan roti. All of a sudden, the eyes were opened. Tiba-tiba aja mata-mata terbuka. And they realize. Dan mereka sadar. Like what Jesus said, do this in remembrance of me. Dan mereka ingat seperti kata Yesus, lakukan ini untuk memperingati saya. They realize, no, Jesus don't know where he's now here. Dan mereka sadar bahwa, Yesus bukan gak ada di mana-mana, tapi dia sedang ada di sini. And I believe today as we partake communion together. Dan saya percaya bahwa hari ini saat kita ambil perjamuan kudus bersama. Jesus, do this in remembrance of me. What you remember also. Yesus berkata, peringati ini untuk meringati saya. That he's with you always. Untuk apa yang kita peringati? Bahwa dia selalu bersama dengan Anda. He's Emmanuel. Bahwa dia Immanuel. Even the pit, he's with you. Bahkan dalam lubang yang paling dalam, dia bersama in Anda. In the darkest valley, he's with you. Dalam kegelapan yang paling gelap, dia bersama dengan And Anda. And Christ is enough for you. Dan Yesus cukup buat Anda. Amen. Amen. And you realize all of a sudden that, no, he's not nowhere, but he's now here. Dan Anda juga akan sadar bahwa tiba-tiba aja Anda merasa, oh, bukannya saya enggak bisa ketemu Tuhan, tapi malah Tuhan sudah ada di sini untuk saya. Let's lift up the bread higher than our head. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. If you're physically able. Kalau Anda secara fisik mampu. Jesus said, this is my body that was broken for you. Yesus katakan bahwa ini adalah tubuh yang dihancurkan buat kamu. He purchased your healing with his body. Dia sudah membeli kesembuhan Anda dengan tubuh ini. He was whipped and scorched so you can be healed today. Dia dicambuk, disiksa supaya Anda bisa disembuhkan hari ini. So today we claim that healing over your body. Jadi saya klaim kesembuhan ini terhadap tubuh Anda. And he said with thanksgiving, let's partake. Dan dia katakan dengan ucapan syukur, mari kita ambil. Let's lift up the cup. Mari kita angkat cawan. This cup represents the blood of Jesus. Cawan ini menunjukkan darah Yesus. Because of the blood, you are forgiven and redeemed. Karena darahnya, Anda diampuni dan Anda ditebus. You know, maybe you feel lost. Dan mungkin Anda merasa Anda terhilang. Because of blood, you're now found. Tapi karena ada darah ini, Anda sekarang ditemukan. Because this blood declares, I'm his son and daughter. Karena darah ini mendeklarasikan bahwa Anda adalah anaknya. Children of the Most High. Anak dari Raja luar biasa. The highest of the highest came down to the lowest of the lowest. Yang paling tinggi dari yang paling tinggi turun ke paling rendah. So that you can be found. Supaya Anda bisa ditemukan. Redeemed. Ditebus. That you can be his masterpiece. Dan supaya Anda bisa menjadi karya, mahakarya dari Tuhan. Never take this for granted. Jangan pernah menyia-nyiakan ini. And Jesus said, with thanksgiving, let's partake. Dan Yesus berkata dengan ucapan syukur, mari kita minum. Let's drink. Mari together. Kita minum. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Right now. Dan mari kita sembah dia. Thank you, Jesus. Ku yakin, terima kasih, Yesus. Kau hadir di sini. Ku rasa sayang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
church. Amen. Are you blessed today? Apakah Anda diberkati hari ini? I for sure am. Saya juga sangat terberkati. And right now I want to close with prayer. Dan sekarang saya mau tutup dengan doa. Let's lift our hands together. Mari kita angkat tangan kita. May the Lord bless you and keep you. Biarkan Tuhan memberkati dan juga menjaga Anda. Make His face shine upon you and be gracious to you. Dan membuat wajahnya bersinar kepada Anda dan juga berikan Anda kasih karunia. The Lord turn His face toward you and give you His shalom, His peace. Dan biarkan Dia memandang Anda dan berikan shalomnya, yaitu damai sejahtera. In His mighty name we pray. Di dalam namanya yang luar biasa kita berdoa. And everybody says. Dan semua katakan. Amen. God bless you, church. Tuhan berkati gereja. I'm super excited for next week. Pastor Iwan is going to share the word. Saya begitu semangat untuk minggu depan di mana Pastor Iwan akan membagikan firman Tuhan. It's going to be awesome. Begitu luar biasa. And I believe you will be blessed by the series Can the Bible Be Trusted? Dan saya percaya Anda semua akan sangat berkati dari seri ini. Bisakah Alkitab dipercaya? Church, see you next week. Gereja, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Tuhan berkati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.